Polis mengesahkan seorang pelajar perempuan tingkatan 1 maut selepas terjatuh dari bangunan di sebuah sekolah di Jalan Said Putra pada Selasa. Orang ramai tidak perlu menggunakan MyDigital ID untuk mendaftar masuk aplikasi MyJPJ bermula 10 Oktober ini, kata Menteri Pengangkutan Anthony Lok. Jabatan Agama Islam Selangor setakat ini telah menangkap 108 individu yang disyaki terlibat dengan Global Equan Services and Business Holdings GISB. Laporan penuh di saluran M01 dan astroawani.com.